tentunya saya ingin mengucapkan selamat kepada CV Laksana yang akan segera melakukan ekspor perdana 4 bis ke Bangladesh. Dan ini juga menunjukkan bahwa daya saing kita tidak kalah dengan negara-negara lain. Saya juga sudah mendapatkan informasi bahwa CV Laksana sudah melakukan ekspor juga ke Fiji dan tadi disebutkan Timor Leste. Dengan Fiji kalau tidak salah 200 bus kita sudah kita ekspor ke Fiji untuk membantu kebutuhan transportasi masyarakat di kepulauan Fiji. Saya meyakini bahwa keberhasilan ini adalah satu prestasi dari kegigihan upaya kita untuk memajukan ekspor kita, terutama adalah ke pasar-pasar non-tradisional. Dan ini juga merupakan apa yang selalu disampaikan oleh Presiden Jokowi untuk terus membuka kesempatan baru di pasar-pasar non-tradisional. Pengiriman bis ini merupakan salah satu realisasi dari komitmen antara pemimpin Indonesia dengan Bangladesh untuk meningkatkan kerjasama ekonomi. Upaya kita untuk memajukan kerjasama ekonomi dengan salah satu mitra kita yang penting di kawasan Asia Selatan, yaitu dengan Bangladesh. Dan kita saat ini juga sedang dalam proses untuk negosiasi pembentukan Preferential Trade Agreement dengan Bangladesh. Dan mudah-mudahan PTA antara Indonesia dan Bangladesh dapat disepakati paling lambat tahun 2020.